Halo guys, ini kita baru cek tangki sepeda motor ya guys ya. Saya lihat indikatornya kayak nggak jalan. Saya lihat tangkinya, wah tinggal sedikit guys. Ini kita harus segera mencari pom bensin guys untuk mengisi bahan bakar daripada kehabisan guys. Posisi ada di Jalan Jaksa Agung Suprapto guys, Kota Malang. Ini ya saya tadi ada di apa? Dulu ex Hotel Trio ini ya. Dulu tapi sekarang sudah bukan Hotel Trio lagi. Hotel Trio-nya pindah ya. Ini kita ada di depan sekolah Katolik guys. Sekolah bangunan kuno itu loh guys. Oke guys, kita cari pompa bensin yang terdekat dari sini guys. Tapi yang terdekat ini kayaknya ya adanya di anu saja. Di mana itu loh, Lembong Berantas itu guys. Ya ini kita ada di mana ini, Jaksa Agung Suprapto, depannya SMA Salahuddin guys. Ini ini ada bangunan tingkat, itu adalah RSU ya guys ya, dokter. Loh, kok malah lagi sih, rumah sakit celaket ini loh, rumah sakit celaket atau rumah sakit umum dokter apa sih? Duh, bisa lupa lisa pelengganan dokter apa ya? Aduh, dokter apa sih? Saiful Anwar ya, dan rumah sakit RSUD Saiful Anwar itu milik provinsi ya, itu berhadapan-hadapan dengan Polresta Malang ya. Polresta itu untuk yang kota, kalau Polres saja itu untuk kabupaten ya. Kepolisian yang menguasai wilayah kabupaten itu Polres, kalau Polresta itu untuk kota. Ini kita ada di Jaksa Agung Suprapto ya. Nah, masuk ini PLN ini. Nah, kita masuk kawasan heritage guys. Ini kalau kawasan heritage itu masuk jalan Basuki Rahmat ya. Ini sebelah kiri saya PLN ya, gedung PLN ya gitu ya, masuk di Basuki Rahmat guys ya. Itu guys. Nah, kemudian kita ada di perempatan guys. Oke, saya usahakan. Ada macet nih guys, sore hari, sore hari jam pulang kerja. Besok sudah libur ini guys, libur hari raya ya, cuti bersama. Nah, macet guys. Ini kanan kiri boleh, tapi saya kok podo macet nih, saya langsung lurus guys. Nggak bisa guys, nggak boleh guys. Itu guys, Malang Heritage, kita ambil yang kiri guys. Kiri ini ke jalan, ini di pojokan kiri ini adalah anu ya, BCA guys ya. Ya, kita masuk ke Kahuripan. Kahuripan itu jalan menuju alun-alun Bunder ya, alun-alun Tugu. Alun-alun di Malang ada dua guys, yang satunya Bunder, yang satunya Kotak. Tapi yang Kotak itu disebut alun-alun air mancur ya. Kalau yang alun-alun Bunder itu orang biasanya nyebut alun-alun Bunder atau alun-alun Tugu guys. Ini Kahuripan guys, jalan Kahuripan, jalan nama-nama kerajaan, dan kita persis ada di atas jembatan guys. Jembatan yang di bawahnya adalah Sungai Berantas. Nah, sebelah kiri saya ini Masjid Ayani guys. Depan itu ada, boleh belok kanan guys ya, ke Pasar Bunga atau Pasar Burung guys. Kalau sebelah ini kalau belok kiri itu menuju ke belakang rumah sakit guys. Ini jalan Kahuripan guys, kita menuju ke alun-alun Bunder. Ini sepedanya ini kelihatan guys, kalau bensinnya sudah apa namanya tipis guys ya. Ini kan injeksi kan diputar oleh dinamo ya, dinamo pompa ya, untuk menyemburkan fuelnya itu. Nah, berhubung
fuelnya itu atau bensinnya atau pertalitnya itu sudah tipis ya. Sendat-sendat ini guys, ini sudah terasa. Semoga nutut sampai di pompa bensin ya. Kita ada di alun-alun Tugu ya. Ini komplek SMA 1, SMA 3, SMA 4 ya guys ya. Kita masuk guys, sebelah belok sebelah kiri guys. Itu sebelah kiri itu Jalan Dendels. Enggak ada yang tahu orang Kota Malang Jalan Dendels itu. Hanya saya saja ini adalah Jalan Dendels guys. Itu dahulu namanya Dendels ya. Kalau sekarang namanya Kertanegara. Persis di ujung Kertanegara itu ada apa namanya stasiun kereta api Kota Baru guys. Nah, kalau sudah sepanjang depannya stasiun kereta api Kota Baru ini namanya Jalan Turnojoyo guys. Ini guys Kota Baru guys ya. Aduh merek. Ya wis terus guys, ini kita masuk di kawasan sentranya anu nanti. Sentra Helm guys, kalau di selatannya stasiun Kota Baru, bagi orang-orang yang mau beli helm, pilih-pilih helm yang murah, yang baik, yang KW, yang apa saja ada di sini guys ya. Nah guys, untung saja pompa bensin sudah dekat guys. Mendrip-mendrip ini guys. Belok kanan pelan-pelan. Waduh. Iya guys, pelan-pelan guys. Waduh, ono sing kate buka takjilan nek pemberian takjil tak tuku bensin. Nanti oke guys, beli bensin harus dimatikan guys. Sampai jumpa, saya mau beli bensin.